Kamu menghindari kerumunan orang, mencoba tidak terlihat. Setiap malam, kamu menginap di tempat yang berbeda. Wajahmu terpampang di poster di seluruh kota. Kamu ada di mana-mana, dan mereka mengejarmu. Tenang, kamu bukan buronan. Kamu dicintai oleh semua orang di seluruh dunia. 6 bulan lalu, kamu menjalani hidup yang kamu anggap sebagai hidup yang membosankan. Kamu adalah tipe orang yang selalu berdiri sendiri di pojokan saat pesta. Terlalu malu untuk memulai percakapan dengan gebetanmu, tapi sangat butuh seseorang spesial yang bisa kamu sebut belahan jiwamu. Suatu malam, saat sedang menelusuri media sosial, kamu melihat iklan aneh. Seorang ilmuwan menciptakan feromon kuat yang memikat orang lain. Para peneliti sedang mencari sukarelawan untuk menguji, dalam tanda kutip, ramuan cinta ini. Kamu pun langsung mendaftar. Keesokan harinya kamu tiba di laboratorium dan bertemu seorang ahli kimia muda. Dia memberimu sampel tes, dan kamu menyemprotkan cairan ini ke dirimu sendiri. Tidak terasa ada perbedaan. Tapi kemudian, kamu melihat si ilmuwan. Pupil matanya membesar tepat di depan matamu. Pipinya memerah. Dia menunduk tersipu malu. Pak? Maaf, barusan tadi... Wow, kamu pria tertampan yang pernah kulihat. Wow, mulutmu tak mampu berucap. Tapi beberapa detik kemudian, efeknya menghilang. Tesnya selesai. Dia berterima kasih atas partisipasimu dan memperbolehkanmu pulang. Kamu berbaring di kasur malam itu, tapi tak mampu tidur. Demi menemukan belahan jiwamu, ramuan feromon itulah yang satu-satunya kamu butuhkan. Kamu harus mendapatkan lebih banyak. Jadi, kamu memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Malam itu, kamu membobol lab. Tentu saja, penjaga keamanan segera mengetahuinya. Stop! Teriaknya. Kamu berlari secepat mungkin, berbelok di persimpangan, menyelinap di suatu ruangan. Dan... Krompiang! Karena gelap, kamu berlari menabrak sebuah rak. Ratusan tabung reaksi berisi berbagai cairan warna-warni tumpah ke tubuhmu. Kamu berlari keluar. Kebisingan dan kekacauan yang kamu sebabkan membuat dirimu sendiri takut. Saat itu, si penjaga yang baru sampai berkata, "Kamu terpojok. Kamu berada dalam mas..." Oh, maaf. Ekspresi yang pernah kamu lihat ini tiba-tiba menyelimuti wajahnya. Pupil besar dan pipi merona. "Aku tak bermaksud membuatmu takut. Silakan. Lakukan apa yang kamu mau," ucapnya malu dengan senyuman terpikat. Kamu lega, tapi terdiam bingung. Botol-botol tadi pasti penuh ramuan cinta. Dengan hati-hati, kamu berjalan melewatinya dan langsung menuju pintu keluar. Kamu tahu, efeknya akan segera hilang, dan kamu tidak mau ada di sana saat itu terjadi. Kamu tiba di rumah saat larut malam, dan tidur hampir seharian besoknya. Saat kamu bangun dan main otopet di hari Sabtu sesuai rutinitasmu, kamu menyadari sesuatu yang tidak biasa. Mood semua orang ceria sekali hari ini. Saat kamu lewat, semua orang tersenyum kepadamu. Mereka membukakan pintu untukmu. Saat kamu mengantre di kafe, orang di belakangmu menawarkan untuk membayar kopimu. Kamu dengan sopan menolak, tapi bahkan penjaga kasir bersikeras kalau kopimu gratis hari ini. Begitu melihat sekeliling, ternyata semua orang di kafe sedang menatapmu. Saat itulah kamu mengingat kejadian semalam. Efek ramuannya belum hilang. Dan efeknya bekerja pada semua orang yang melirikmu. Kamu merasa canggung dan pergi dari sana secepat mungkin. Saat itulah kamu bertemu seorang teman di luar. Kamu mengamatinya sebentar. Apa dia akan jatuh hati padamu? Reaksinya tampak biasa saja. Dia senang melihatmu. Kalian mengobrol sebentar, dan dia mengundangmu ke pesta malam ini. Ini baru menarik. Kamu tidak perlu lagi berdiri sendirian di pojok dan bicara dengan hewan peliharaan si pemilik pesta. "Oke, aku pasti datang," ucapmu bersemangat. Di pesta, kamu menjadi pusat perhatian. Semua orang di sana ingin mengobrol denganmu. Mereka meminta nomor ponsel dan akun media sosialmu, serta mengundangmu ke pesta lain. Agak sulit untuk membiasakan diri menerima semua perhatian ini, tapi egomu akan segera menghanyutkanmu.
Saat berbagi cerita, orang-orang mendengarmu dengan kagum dan memvideokanmu lewat ponsel mereka. Mereka tertawa mendengar semua jokesmu, bahkan yang cringe, dan menatapmu dengan penuh cinta. Pesta akan segera berakhir dan kamu bersiap pulang, tapi penggemar barumu tak ingin kamu pergi. Awalnya, mereka dengan sopan memintamu untuk tinggal, tapi saat kamu menolak baik-baik, mereka menahan dan memohon agar kamu tak pergi. Kamu berhasil menyelinap pergi dari keramaian dan berlari pulang. Saat sampai di depan rumah, kamu melihat tulisan "I love you" di pintu depanmu. Aduh, ini sudah agak di luar kendali. Pagi harinya, kamu dibangunkan oleh bertubi-tubi notifikasi di ponsel. Kamu melihat layar dan tertegun. Videomu bercerita dan melawak telah ditonton jutaan kali. Jumlah followersmu terus bertambah. Ribuan pesan masuk setiap detiknya. Mereka terus menyatakan cinta dan mencoba mengajakmu berkencan. Seolah belum cukup, kamu melihat wajahmu di berita. Mereka menyatakan dirimu adalah orang paling tampan di planet ini. Jurnalis, fotografer, dan ratusan orang asing meneriakkan namamu di jalanan. Sekarang, kamu benar-benar bingung dan memutuskan keluar untuk menyadarkan mereka. Sayangnya, pilihanmu salah. Kamu langsung dikelilingi banyak orang. Semuanya ingin mendekatimu, mengarahkan mikrofon dan kamera ke wajahmu. Beberapa orang bahkan mencoba memelukmu. Kamu meliuk ke kanan dan ke kiri, lalu lari. Kamu langsung menuju lab dan meminta si ilmuwan untuk memberimu penawar. Tapi tatapan cinta yang sama kembali menutupi wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk memelukmu. Kamu pun langsung angkat kaki. Orang-orang dari seluruh dunia mencoba pindah ke kotamu. Wajahmu terpampang di iklan TV. Mereka telah menempel poster dan balihomu di seluruh kota. Wajahmu juga ada di kotak sereal dan bahkan tisu toilet. Mereka membangun patung dirimu, menjual barang pribadimu di lelang, dan membayar puluhan juta rupiah cuma demi sikat gigimu. Teman dan kenalanmu diwawancarai dalam film dokumenter. Di sana, mereka menceritakan tentang betapa menawannya dirimu. Orang-orang di seluruh dunia berlomba belajar bahasa Indonesia. Para pemimpin dunia bicara kepada pers dan mengundangmu mengunjungi negara mereka. Awalnya, kamu bersembunyi di rumah orang tuamu. Mereka tidak terpengaruh ramuan ini, karena rasa sayang mereka kepadamu sudah ada sejak dulu. Tapi, tak lama, penggemarmu menemukan kediaman orang tuamu juga. Hidup pelarianmu dimulai dari sana, dan kondisi kian memburuk setelahnya. Kamu memakai masker dan hoodie pada siang hari dan menginap di berbagai hotel tiap malamnya. Kamu mencoba menyewa penjaga keamanan, tapi mereka malah ikut jatuh cinta kepadamu. Kamu ingin mencoba operasi plastik supaya wajahmu tidak dikenali lagi. Tapi dokter yang terpesona menolak merusak wajah yang begitu indah. Kamu pun menjalani hidup layaknya serigala penyendiri dalam bayangan. Kamu merindukan stabilitas, privasi, dan bahkan kehidupan membosankan yang dulu kamu punya. Kini, kamu paham bagaimana perasaan para aktor dan musisi. Oh ya, mereka juga menjadi penggemarmu sekarang. Saat melihat semua wajah orang yang terpikat ini, kamu menyadari sesuatu. Mereka tidak senang. Karena cinta tak berbalas adalah perasaan terburuk di dunia. Bukan cuma kamu yang kesulitan saat ini. Dan saat itulah, ide pintar muncul di benakmu. Kamu membuka kamera ponsel dan memencet tombol rekam. Halo semua, penggemarku. Cinta yang kalian rasakan untukku, ini palsu. Aku tidak sengaja ketumpahan ramuan cinta. Kalian semua berada dalam pengaruhnya. Kalian bukan lagi diri kalian, dan kita harus mengakhiri ini. Tolong, ilmuwan manapun yang menonton ini, bantu aku mendapatkan penawarnya. Kamu mempostingnya ke media sosialmu. Tentu saja, videomu langsung ditonton miliaran kali, diikuti miliaran like dan share. Namun, tanpa diduga, para ilmuwan dari seluruh dunia mulai bekerja sama untuk menciptakan penawarnya. Mereka jelas melakukannya karena tambatan hati mereka yang meminta. Tapi ini tetap kabar baik bagimu. Seminggu berselang, kamu datang ke sebuah lab untuk mengambil ramuan penawar itu. Kamu menyemprotkannya ke seluruh tubuhmu. Saat botol pertama habis, kamu meminta botol kedua, ketiga, keempat, bahkan semua yang mereka punya. Kamu sudah sangat muak dan lelah. Tapi pada botol ke-12,
para ilmuwan mulai terbangun dari kabut cinta yang menghalangi akal sehat mereka. Mereka tidak lagi mencintaimu, dan tidak lama setelah itu, 7, sekian miliar umat manusia lainnya mengikuti. Kamu kembali ke kehidupan biasamu dan merasa senang tiada tara.